Pemirsa, seorang siswi sekolah menengah pertama SMP di Ngawi sudah 4 bulan terakhir trauma bersekolah. Ia mengaku trauma dan tak mau pergi ke sekolah karena mengalami perundungan oleh teman-teman sekolahnya. Beginilah kondisi ND, 14 tahun, siswi sekolah menengah pertama SMP Negeri Ngawi, saat menjalani perawatan di Puskesmas Ngerambe, Kabupaten Ngawi beberapa hari terakhir. ND sangat ketakutan karena depresi dan harus terus ditenangkan oleh orang tuanya. Sejak 4 bulan terakhir, siswi kelas 9 itu harus keluar masuk rumah sakit. Ia mengalami depresi setelah diduga mendapat perundungan atau aksi bullying oleh teman-teman sekolahnya. Menurut kedua orang tuanya, ND tak hanya mendapat ejekan, namun juga sempat mendapatkan kekerasan. Anaknya juga pernah disekap di kamar mandi sekolah oleh 6 orang siswi temannya. Kan ditanyain kenapa, itu kan pikirannya terus, kok bilang sekolahan kok langsung takut, langsung nganu, ternyata ya itu. Takut sama teman-temannya itu. Ada masalah sama teman-temannya. Dibully itu ya? Dibully sama temannya. Disuruh-suruh, kalau nggak mau ya disakiti dia tuh gitu, kayak dicubit-cubit dia tuh gitu loh. Katanya pernah disekap di toilet sekolah juga? Iya. Dicubiti kalau nggak mau sama anak 6 itu. Iya. Jadi terus anaknya kayak trauma kalau sama sekolah itu terusan. Sementara pihak sekolah mengaku sudah memanggil ke-6 siswi yang terlibat dalam perundungan, termasuk orang tuanya. Mereka sudah diminta untuk membuat surat pernyataan tidak akan mengulang perbuatan tersebut. Kami mendapatkan informasi dari wali kelasnya. Katanya ada kejadian termasuk dalam bullying. Wali kelasnya menemui 6 orang yang diduga katanya terlibat dalam aksi bullying. Hasilnya kami melakukan pembinaan bahwa hal seperti itu tidak baik dan harus ada perjanjian untuk memperbaiki, belajar memperbaiki, dan sudah membuat pernyataan untuk memperbaiki diri. Jadi pihak sekolah nggak tahu kalau si korban itu biasanya sering dilakukan perawatan karena depresi akibat itu. Anak sudah mulai dirawat sebelum saya kesini, sehingga proses depresi karena itu saya tidak tahu. Sangat disayangkan jika kasus perundungan maupun bullying masih dijumpai di dunia pendidikan. Diperlukan perhatian terhadap korban maupun perilaku anak baik saat berada di sekolah maupun lingkungan tempat tinggal. Terlebih untuk anak yang masih usia di bawah umur. Ita Wahyu, JTV, Ngawi.